petugas kalian itu di kelurahan, ya harus mampu bagaimana kalian mengenali wilayahnya semua, problematika di kelurahan masing-masing. Kembangkan fungsi deteksi dini oleh Babinkamtibmas. Lakukan problem solving. Coba kalian lakukan penyelesaian masalah yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan terakhir, satu lagi tentang pilkada. Kalian semuanya ikut dalam pengamanan TPS. Yang pertama pesan saya, netralitas. Jangan belain siapa-siapa. Kalian hanya mengamankan.